Chemicals are an essential part of our daily life. They are the building blocks of modern medicines like vaccines or diagnostics. They are part of cosmetics and clothing and make e-mobility or your mobile phone work. Overall, we see growing awareness chemicals are how our modern our way daily of life impacts the world. The building blocks of modern medicines like vaccines or diagnostics, they are part of cosmetics and clothing and make e-mobility or your mobile phone work. Reduce the use of non-renewable resources. The reason we have evolved from trading and distribution to the life sciences group we are today has been our ability to adapt to changing market needs and external environments. Today we see ourselves as the partners for our customers in the industries we serve, and we take pride and being one of Asia's most trusted brands. Four main business units. The first one, AgriCare, focuses on plant health and fertilizers. The second, Benmeyer Ingredients, comprises of animal nutrition and aquaculture, food ingredients, personal care and pharma. Third business unit is Benmeyer Performance Chemicals, where we supply smart coatings to reduce energy consumption in buildings, for example. And we also focus on water treatment technology. The last business unit that we have is called Benmeyer Polymers, where we introduce new materials and additives to the automotive and medical sectors. I started Intracare about 19 years ago to believe that we are able to avoid the overuse of antibiotics and pesticides. So we have our teams who are continually busy with looking on innovation. We are with one foot standing in a farm or in a greenhouse. On the other hand, with one foot we are standing in our laboratory and in our R&D. We know that antibiotics have been used extensively and of course overused in not only the human health sector but also in livestock production. Now, the issue there is of course a buildup of resistance in the future, and this threatens the efficacy of treatments with antibiotics. Main problem is of course producing livestock without antibiotics is a serious challenge to performance and efficiency. So we here at Benmeyer Intracare focus on providing solutions for farmers and livestock producers to mitigate or reduce their antibiotic use. To give an idea, in the past there was a lot of antibiotic spray used on animals. When you're spraying this, around 85% you are spraying inside the environment, and only 15% is reaching the wound. And just we are facing with the livestock industry, we see also in our horticulture markets. Worldwide, we use 2.5 million metric tons of pesticides a year, which is enormous, and it's killing the biodiversity, so it's killing a lot of bees. At Intracare, we believe that we have to prevent diseases instead. Creates a stronger plant, and the stronger plant is able to fight against the diseases that it's facing. As a producer, we also have to do a lot of research, and in the cucumber botanical lab, as we call it ourselves, we are doing a lot of research on the products that we develop. We can enter a disease in there and see, okay, is our product working, yes or no? We also can look at growth or production or those kind of things. Taken together, all of our key businesses are supported by dedicated centers of excellence, and that's a huge plus when it comes to product development, and that is why Benmeyer is considered the leaders in these fields. Sustainability is not a fashion, it's a necessity, and as a company we are fully dedicated to it. Our goal is to lead by example and inspire others to follow Benmeyer's pathway towards a sustainable future for all. We know that there is still a lot that needs to be done, but we pledge to be better every time, and we have a global team for corporate sustainability to help follow through on our commitments and ensure we deliver tangible outcomes. Thank you.
pakan yang melimpah, dunia yang sehat. Farmsco membuat hidup menjadi bahagia. Sebagai mitra terbaik di industri produk peternakan, meningkatkan nilai kebahagiaan. Farmsco. Dimulai dengan bisnis industri pakan pada tahun 1973, Farmsco terlahir kembali sebagai perusahaan spesialis produk peternakan. Dengan tujuan menciptakan budaya makanan yang sehat, Farmsco selalu berkomunikasi dan bertumbuh, mencoba hal-hal baru tanpa henti. Mulai dari pakan, lalu peternakan babi, daging segar dan produk olahan daging, sampai mencapai ke distributor, membuka masa depan industri produk peternakan Korea Selatan, menjadi perusahaan pertama yang memperoleh sertifikat pengakuan manajemen berorientasi konsumen. Farmsco selalu menempatkan konsumen pada urutan paling utama. Farmsco yang selalu berusaha menjadi nomor satu untuk para konsumen, kini mengarahkan kaki untuk melangkah ke tingkat global. Kami mengarahkan usaha terbaik demi bertanggung jawab atas kebahagiaan konsumen seluruh dunia. Pakan milik Farmsco diproduksi dengan mematuhi peraturan. Kami menjamin pakan Farmsco yang diproduksi mulai dari pabrik Ansong dengan sistem produksi yang paling optimal, termasuk yang diproduksi di pabrik pakan Majemuk Jonggep dan Jeju selalu memiliki kualitas terbaik. Tahun 1985, Farmsco untuk pertama kalinya dalam industri pakan di Korea Selatan mendirikan R&D Center Peternakan, menjadi yang terdepan dalam mengembangkan inovasi produk terbaik di bidang peternakan babi, sapi, ayam, dan makanan hewan. Melalui program dengan spesifikasi tercanggih yang sistematis dan organisasi bisnis yang memiliki spesialisasi, Farmsco menyediakan layanan yang terbaik. Berdasarkan hal ini, setiap tahun Farmsco selalu mendapatkan hasil yang meningkat dan memiliki kebanggaan sebagai perusahaan yang memimpin industri produk ternak di Korea Selatan. Perusahaan peternakan terintegrasi milik Farmsco membuka masa depan peternakan Korea Selatan. Farmsco selalu mengembangkan peternakan babi dari awal sampai akhir, mulai dari produksi babi ternak terbaik sampai penyediaan daging babi yang aman dan bersih. Dimulai dari peternakan babi Jiangsu dan peternakan pembibitan yang dikelola langsung bersama 100 peternakan mitra spesialis, pembibitan dan penggemukan di seluruh Korea, Farmsco membanggakan produksi dan penyediaan babi ternak berkapasitas dan kualitas tinggi, serta menjalankan peran sebagai pemimpin pemerkuat daya saing domestik dan luar negeri dari industri peternakan terindikasi. Dengan target ternak yang berkelanjutan, ternak yang ramah lingkungan dan hasil produksi global nomor 1, Farmsco menyediakan protein berkualitas tinggi yang paling aman dan sehat. Selain itu, kompleks Hanwoo, Chonpyeong, Eumsong, Chungbuk sampai ke pengiriman sapi ternak dan sapi daging dengan spesifikasi tercanggih memimpin peningkatan industri Hanwoo. Farmsco menghadiahkan kepercayaan yang paling baik. Farmsco mengolah, mendistribusikan daging mentah terbaik, mengantarkan makanan yang aman dan sehat dari peternakan ke meja makan konsumen. Brand makanan segar Farmsco, Hypok, melalui sistem produksi yang berbeda dan standar manajemen kualitas yang ketat, mengantarkan produk terbaik kepada konsumen. Oleh karena itu, Hypok terpilih sebagai brand terbaik pilihan konsumen yang memiliki kualitas dan rasa yang terbaik. Farmsco, dengan rasa dan kualitas yang selalu sama, akan memimpin tren makanan segar Korea Selatan. Farmsco menciptakan budaya makanan yang sehat. Farmsco menggunakan bahan mentah yang dapat dipercaya dan bahan makanan yang dipilih secara hati-hati, diproduksi di fasilitas yang higienis, menjadi produk olahan daging yang berbeda dari yang lain. Hypok yang telah melewati standar manajemen kualitas yang ketat sebagai bahan mentah mulai dari masuk udang sampai pemilihan, dipilih secara ketat dan dibuat jujur dengan mematuhi peraturan tanpa penambahan zat aditif kimia. Berdasarkan pengetahuannya, Farmsco memproduksi 250 produk makanan beku dan menemui konsumen melalui beragam produk di pasar kotak makanan, toko serba ada, dan industri makan siang sekolah yang bertanggung jawab atas nutrisi anak-anak.
Farmsco bertujuan menjadi perusahaan spesialis produk peternakan global dan sedang memperluas cakupan usaha di luar negeri. Tahun 2010, Farmsco menyiapkan fasilitas penyimpanan dan pengolahan jagung di area Gorontalo, Sulawesi, Indonesia, serta sedang melaksanakan usaha pengumpalan, pengeringan, dan penjualan jagung untuk keperluan pakan. Dimulai dari ini, Farmsco bertekad memperluas area bisnis ke industri pakan dan industri peternakan unggas di luar negeri serta mengamankan daya saing. Pabrik pakan yang berlokasi di area Serang, Jawa Barat, Indonesia setiap tahun memiliki fasilitas produksi pakan terbaru yang mampu memproduksi sampai 500 ribu ton dan berada di dekat pelabuhan sehingga dinilai memiliki daya saing usaha yang tinggi. Peternakan ayamnya memiliki luas keseluruhan 18 hektar dengan populasi mencapai 135 ribu ekor. Farmsco yang memimpin industri produk ternak Korea Selatan dan berkontribusi pada kebahagiaan hidup konsumen, kedepannya akan bertanggung jawab atas kebahagiaan konsumen luar negeri juga. Hanya demi konsumen, Farmsco menyediakan makanan yang aman dan menciptakan budaya makanan yang sehat. Farmsco berkomunikasi dengan masyarakat daerah dan menanggung tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk membina masyarakat lokal dan kaum marginal, melalui kegiatan berbagi Farmsco selalu ada bersama sebagai tetangga yang dapat diandalkan. Dengan kepercayaan diri, dapat membuat dunia yang lebih baik dengan semangat mengubah dunia. Farmsco bertekad untuk menjadi semakin dekat dengan Anda. Kami selalu berkomunikasi. Kami menghormati suara konsumen, serta pemikiran dari para anggota perusahaan. Kami tumbuh bersama, mengedepankan kepercayaan, mematuhi peraturan norma sosial. Kami terus mencoba tanpa henti, terus memperbaiki dan bertindak cepat, berjanji akan menciptakan esok yang bahagia. Kami selalu berusaha menjadi nomor satu. Dengan kebanggaan sebagai tenaga ahli terbaik, kami tidak berhenti di masa kini dan membuka masa depan industri produk peternakan. Perkembangan industri produk peternakan adalah masa depan Farmsco. Kehidupan bagi konsumen adalah hari esok yang diimpikan Farmsco. Dengan hubungan yang saling menguntungkan, memimpin budaya makanan yang sehat, Farmsco selalu ada di setiap saat di sisi Anda. Chemicals are an essential part of our daily life. They are the building blocks of modern medicines like vaccines or diagnostics. They are part of cosmetics and clothing and make e-mobility or your mobile phone work. Overall, we see growing awareness of how our modern way of life impacts the world. Imaya has been the first German company in Singapore. Our goal is to find novel technologies and bring them to market to reduce the use of non-renewable resources. The reason we have evolved from trading and distribution to the life sciences group we are today has been our ability to adapt to changing market needs and external environments. Today we see ourselves as the partners for our customers in the industries we serve, and we take pride and being one of Asia's most trusted brands. Four main business units. The first one, AgriCare, focuses on plant health and fertilizers. The second, Benmaya Ingredients, comprises of animal nutrition and aquaculture, food ingredients, personal care and pharma. Third business unit is Benmaya Performance Chemicals, where we supply smart coatings to reduce energy consumption in buildings, for example. And we also focus on water treatment technology. The last business unit that we have is called Benmaya Polymers, where we introduce new materials and additives to the automotive and medical sectors.
I started Intracare about 19 years ago to believe that we are able to avoid the overuse of antibiotics and pesticides. So we have our teams who are continually busy with looking on innovation. We are with one foot standing in a farm or in a greenhouse. On the other hand, with one foot we are standing in our laboratory and in our R&D. We know that antibiotics have been used extensively and of course overused in not only the human health sector but also in livestock production. Now, the issue there is of course a buildup of resistance in the future, and this threatens the efficacy of treatments with antibiotics. The main problem is, of course, producing livestock without antibiotics is a serious challenge to performance and efficiency. So we here at Binmar Intracare focus on providing solutions for farmers and livestock producers to mitigate or reduce their antibiotic use. To give an idea, in the past there was a lot of antibiotic spray used on animals. When you're spraying this, around 85% you're spraying inside the environment, and only 15% is reaching the wound. And just we are facing with the livestock industry, we see also in our horticulture markets. Worldwide, we use 2.5 million metric tons of pesticides a year, which is enormous, and it's killing the biodiversity, so it's killing a lot of bees. At Intracare, we believe that we have to prevent diseases instead of curing them. The Dutch made a commitment, they want to produce twice as much food with half of the resources. We as Dutch pioneers believe that we have to fulfill this as well. One of our products is Intra EcoShield. Intra EcoShield literally creates a stronger plant, and the stronger plant is able to fight against the diseases that it's facing. As a producer, we also have to do a lot of research, and in the cucumber botanical lab, as we call it ourselves, we are doing a lot of research on the products that we develop. We can enter a disease in there and see, okay, is our product working, yes or no? We also can look at growth or production or those kind of things. Taken together, all of our key businesses are supported by dedicated centers of excellence, and that's a huge plus when it comes to product development, and that is why Binmeyer is considered the leaders in these fields. Sustainability is not a fashion. It's a necessity, and as a company we are fully dedicated to it. Our goal is to lead by example and inspire others to follow Binmeyer's pathway towards a sustainable future for all. We know that there is still a lot that needs to be done, but we pledge to be better every time, and we have a global team for corporate sustainability to help follow through on our commitments and ensure we deliver tangible outcomes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat bergabung kepada semua Sobat Farmsco dalam acara Farmsco e-learning Be Smart with Farmsco.
Nah, tidak terasa nih sudah memasuki part yang ke-25. Wow, luar biasa sekali. Sudah 25 kali nih kami Farmsco e-learning menemani semua sobat Farmsco tentunya untuk berbagi informasi dan juga upgrade ilmu khususnya di dunia peternakan. Nah, secara khusus nih di yang part 25 ini, Farmsco e-learning juga berkolaborasi antara Farmsco Indonesia tentunya dan juga Ben Meyer Animal Nutrition. Nah, semoga di kolaborasi yang kali ini bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh semua sobat Farmsco semua. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dita dan saya Erni. Kami dari Farmsco Indonesia dan kami berdua akan memandu jalannya Farmsco e-learning pada hari ini. Tapi sebelum kita berlanjut ke acara berikutnya, akan lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, Sobat Farmsco, seperti yang sudah kita sepakati bersama ya, bahwa dalam manajemen pemeliharaan ayam ini sendiri, manajemen itu merupakan salah satu faktor yang paling penting juga untuk menunjang potensi genetik yang ada di dalam ayam itu sendiri untuk kemudian menghasilkan performance yang optimal dan juga memang diharapkan oleh para peternak ya tentunya. Seperti itu. Nah, salah satunya ini apa sih, Kak? Manajemen air. Nah, di kesempatan kali ini, Farmsco e-learning akan membahas mengenai manajemen air ini. Dengan tema kuasai manajemen air agar performa ayam optimal, kita akan mendengarkan pemaparan dari dua narasumber yang akan mengupas tuntas mengenai manajemen air pada pemeliharaan ayam. Nah, tapi sebelum masuk ke acara inti pada pagi hari ini, kita akan membacakan terlebih dahulu nih susunan acara pada hari ini. Ya, jadi akan dimulai dengan pembukaan yang nantinya akan ada sambutan dari masing-masing pihak dari Farmsco Indonesia dan juga dari Ben Meyer Animal Nutrition. Dan selanjutnya akan ada pemaparan materi tentunya dari dua narasumber kita pada hari ini. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan acara yang paling ditunggu-tunggu nih, Mayer nih. Apa tuh? Kuis atau undian yang bertabur hadiah. Dan dilanjutkan dengan diskusi atau juga Q&A. Dan kemudian tentunya akan ditutup. Oke. Memasuki acara berikutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari yang pertama dari Bapak Wahyu Ismoyo dari Farmsco Feed Indonesia kepada Bapak Wahyu Ismoyo. Kami persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara Farmsco e-learning part 25 dengan tema kuasai manajemen air agar performa ayam optimal. Pada edisi-edisi sebelumnya, Farmsco e-learning lebih banyak membahas terkait peternakan atau perunggasan. Maka pada edisi bulan ini, kami membawakan tema yang menarik dan berbeda, yaitu mengenai seluk-beluk tentang air. Seperti yang kita ketahui bahwa umumnya peternak ayam hanya memperhatikan pakan. Padahal air juga sangat penting keberadaannya bagi ayam. Air merupakan unsur yang tidak tergantikan dalam kehidupan, sehingga kualitas dan kuantitasnya tidak boleh diabaikan. Baik asupan pakan dan air, keduanya akan sangat mempengaruhi performa hewan. Selain mempengaruhi performa, air juga mempengaruhi anatomi, fisiologi, dan sistem imun dari hewan tersebut. Acara ini adalah kolaborasi antara Farmsco Indonesia dan Ben Meyer Animal Nutrition. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada webinar pagi ini. Seperti biasa, Farmsco e-learning merupakan webinar yang diselenggarakan secara rutin satu kali sebulan dan saat ini sudah memasuki edisi yang ke-25. Acara ini bertujuan untuk memberikan edukasi teknis kepada seluruh lapisan masyarakat. Harapannya dengan adanya webinar ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dari narasumber, terutama kepada masyarakat yang memiliki minat dalam peternakan, menjadi ajang silaturahim dan sharing antar sesama peternak maupun non-peternak. Ini yang bisa saya sampaikan. Selamat menyimak dan semoga webinar kali ini lancar hingga akhir acara. Terima kasih. Selamat pagi.
Salam peternakan Indonesia. Terima kasih banyak kepada Bapak Wahyu Ismoyo atas sambutan yang sudah diberikan. Dan sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Chandra Trinugraha dari Ben Meyer Animal Nutrition. Silakan Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat, selalu diberkahi dan bahagia. Sebelumnya, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat-Nya kita masih bisa beraktivitas dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Terima kasih kepada tim dari PT Pamsco atas kerjasama dan kolaborasinya dengan kami, PT Ben Meyer Chemical, Divisi Animal Nutrition, dalam penyelenggaraan Pamsco E-Learning yang ke-25 dengan tema Kuasai Manajemen Air Agar Performa Ayam Optimal. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat untuk meningkatkan performa peternakan Bapak Ibu semua. Tema yang kita angkat sangat menarik dikarenakan seperti yang kita ketahui bersama bahwa air adalah merupakan komponen terbesar di dalam makhluk hidup dan juga di dalam perunggasan kita. Sehingga penanganan masalah air yang benar dan berkualitas akan membantu dalam peningkatan performa produksi. Kita juga tidak bisa membayangkan apabila sumber air di dalam peternakan kita misalkan tercemar bahan lain, kemudian ada mikrobia atau mikroorganisme yang ada, ataupun di dalam sistem pipa air minum yang ada di kandang yang mungkin Bapak-Ibu jarang dilakukan flushing sehingga sudah tercemar oleh misalkan lumut ataupun endapan-endapan vitamin atau antibiotik yang biasa digunakan oleh Bapak-Ibu semua, ataupun banyak bahan-bahan organik yang mungkin merupakan adalah sumber penyakit. Efektivitas pengobatan atau vaksinasi ataupun pemberian vitamin. PT Ben Meyer Chemical dengan produk-produk berkualitas dari Interaker Belanda merupakan perusahaan animal health untuk mensupport Bapak Ibu semua dalam meningkatkan performa produksi dan berorientasi pada upaya mendukung program antimikrobial resistance. Jadi kami tidak memproduksi antibiotik. Hampir semua produk kita adalah vitamin untuk support di sistem produksi. Dan dengan mudah-mudahan dengan kolaborasi kita kali ini dengan PT Famsco, kita bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi Bapak Ibu semua dan bisa mengambil hikmahnya. Demikian, terima kasih sekali lagi dengan tim Famsco Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kolaborasi di masa yang akan datang. Sebelum saya tutup, ada pantun sedikit. Argentina juara dunia sepak bola. Tapi ada tim kejutan namanya tim Maroko. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan maju dan jaya PT Famsco. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Ferdi ya pantunnya. Kita harus bikin pantun apa Kak? Oh, nanti mungkin ya. Kita pikir ya. Kita pikir dulu ya. Ya, terima kasih kepada dua sambutan kita pada pagi hari ini. Sekarang Sobat Famsco semua, kami mohon untuk dapat mengaktifkan videonya dengan menggunakan virtual background yang sudah kami kirimkan sebelumnya, karena kita akan mengadakan sesi foto bersama dulu. Tentunya dengan gaya terbaiknya ya nanti fotonya. Begini boleh. Oh. Oke, okay. Apakah sudah siap panitia dan juga Sobat Famsco semua? Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1.
Terakhir, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Sobat Farmsco. Semoga tadi fotonya bagus ya. Amin. Oke, akan kita bacakan juga tata tertib dalam pelaksanaan e-learning kali ini. Pada panitia kami mohon untuk share regulasinya. Kenapa sih Kak harus ada tata tertib di dunia ini? Biar tidak mengganggu dong. Oh iya. Jadi acara ini bisa berlangsung tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Iya, betul. Oke, betul, ya. Betul. Jadi tidak mengganggu para narasumber kita pada hari ini juga ketika penyampaian materi gitu. Tiba-tiba ada ayam berkokok gitu kan. Itu ayam. Gitu kan nanti agak mengganggu gitu untuk teman-teman apa Sobat Farmsco yang lainnya juga untuk apa namanya belajar. Betul, menyimak materinya dengan maksimal. Jadi kita akan sampaikan tata tertib pada Farmsco e-learning pada hari ini. Yang pertama, untuk seluruh Sobat Farmsco diharapkan untuk mute audio. Kemudian nama username disesuaikan dengan registrasi. Pastikan koneksi Sobat Farmsco semua stabil. Kemudian dilarang sara, iklan, dan membuat keributan. Nyalakan kamera dengan menggunakan virtual background yang sudah kami share sebelumnya. Lalu untuk Sobat Farmsco semua yang nanti memiliki pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama penanya, underscore nama pemateri, underscore pertanyaan yang diajukan. Seperti itu. Nah, selain itu juga di Farmsco e-learning ini kan memang selalu tadi yang sudah disebutkan kan bertabur hadiah ya, Mbak Erni. Ada apa aja sih, Mbak Erni? Hadiahnya? Ada handphone, Kak. Wow, ada headset Bluetooth. Ada power bank. Oke, luar biasa. Dan juga banyak hadiah-hadiah menarik lainnya ya. Jadi simak sampai akhir. Oke. Oke, Sobat Farmsco semua, kita memasuki sesi yang paling penting nih dari acara Farmsco e-learning kali ini, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama, yaitu Dr. Muhammad Fatah Yasin dari PT Cahaya Teknologi Unggas. Apakah sudah bergabung Dr. Yasin? Hai. Ya, selamat pagi Sobat Farmsco. Halo. Posisi lagi di mana nih Dr. Yasin? Lagi di Magelang, posisi di Magelang. Oke. Cuaca dingin, panas, hangat? Alhamdulillah cuaca sedang hangat. Oke, menghangatkan hati ya, luar biasa. Nah, sebelum kita melanjutkan dengan pemaparan materi, sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari Dr. Muhammad Fatah Yasin ini. Oke, Dr. Muhammad Fatah Yasin ini menempuh pendidikan kedokteran hewannya ini di IPB University, seperti itu, dan juga pernah bekerja di PT KMS sebelumnya, Kertamulia Sejahtera, kemudian sekarang bekerja sebagai customer care di PT Cahaya Teknologi Unggas. Nah, sudah siap belum nih Dr. Yasin? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, untuk Sobat Farmsco yang memiliki pertanyaan, diingatkan sekali lagi untuk dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar Zoom ataupun juga di YouTube dengan format nama penanya, underscore nama pemateri, underscore pertanyaan yang diajukan. Seperti itu. Nah, oke, kalau sudah siap, Dr. Yasin, waktu dan tempat saya persilahkan 30 menit ke depan. Terima kasih. Selamat pagi, Sobat Farmsco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatah Yasin. Saya sebagai divisi customer care dari PT Cahaya Teknologi Unggas. Di sini akan sedikit menerangkan terkait dengan manajemen air minum pada ayam. Nah, selanjutnya yaitu untuk di sini air merupakan komponen yang penting yang berisi nutrisi seperti asam amino, glukosa, vitamin dan mineral untuk pertumbuhan pada ayam. Hal ini sangat penting apabila kebersihan atau proses perkembangan dari ayam tersebut itu disebabkan oleh air yang bersih yang dapat dikonsumsi oleh ayam sehingga proses
metabolisme seperti pemecahan dari asam amino itu dapat dilakukan dengan baik apabila terjadi kesalahan atau terjadi terjadinya air yang kurang baik yang dikonsumsi oleh ayam tersebut, maka proses metabolisme di dalam tubuh ayam itu akan sangat terganggu. Selain itu, air juga berfungsi sebagai proses regulasi panas di dalam tubuh ayam. Seperti contoh, saat tubuh ayam pada saat normal itu konsumsi air 2-3 kali dari jumlah pakan yang terserap. Akan tapi pada saat cuaca panas, cekaman panas yang ada dari luar kandang, kemudian dari dalam tubuh ayam, konsumsi ayam air terhadap air akan meningkat sehingga dapat menyebabkan beberapa penyakit yang mengakibatkan gangguan dari sistem pertumbuhan atau sistem di dalam tubuh ayam tersebut. Nah, dalam hal ini kita harus memberikan air yang aman untuk ayam supaya proses pertumbuhan dan proses metabolisme di dalam tubuh ayam itu dalam keadaan normal. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan konsep dasar dari manajemen ayam tersebut, yaitu satu terkait dengan rasio tempat minum, kemudian sanitasi dan desinfeksi, kemudian treatment air dan air yang tidak ditreatment, kemudian penyakit-penyakit yang sering muncul terutama pada ayam broiler, kemudian performa produksi dari air yang tidak ditreatment dan air yang sudah ditreatment. Nah, untuk itu rasio tempat minum sendiri, contoh seperti nipel itu pada saat full area atau pada saat pelebaran maksimal, yaitu full kandang, yang dapat disebut sebagai pelebaran saat semuanya sudah lengkap, sehingga di situ rasio dari tempat minum untuk nipel sendiri itu sekitar 20-25 ekor. Akan tetapi pada saat masa brooder harus dilakukan pelebaran sehingga tercapailah angka atau rasio dari nipel tersebut itu 1:20-25. Nah, kemudian rasio untuk masa brooder sendiri itu 1:40. Akan tapi dengan bertambahnya bobot badan, nah hal ini harus kita perhatikan dari rasio tempat-tempat minum. Kemudian untuk bell drinker sendiri saat full area atau pelebaran maksimal di situ 1:60-70 ekor. Hal ini dapat disebabkan karena kebutuhan air minum pada ayam itu harus tercukupi. Kemudian hal ini apabila tidak tercapai atau masih kurang, contoh dalam satu brooder atau satu brooder itu kurang dari atau rasionya 1:200 ekor, contoh di bell drinkernya. Kemudian di situ ada bantuan dari baby drinker, yaitu satu baby drinker yang ukuran 3 liter dapat digunakan satu baby drinker dapat digunakan 30 ekor ayam. Nah, di sini juga harus diperhatikan untuk nipel sendiri, yaitu terkait dengan keluar atau tetesan dari nipelnya. Untuk minggu pertama itu sebaiknya atau disarankan dengan flow rate-nya sekitar 40 mililiter per menit. Kemudian untuk minggu keduanya yaitu ditambah yaitu menjadi 50 mililiter per menit. Kemudian untuk minggu ketiga itu sekitar 50. Kemudian seiring dengan bertambahnya umur, nah hal itu harus ditambah dengan rasio ini. Kemudian untuk membersihkan baby drinker ini kan hanya alat minum tambahan, sehingga di situ konsumsi air pada baby drinker itu akan semakin cepat dan harus dibersihkan secara berkala.
minimal 2 jam sekali untuk alat minum tambahan. Apabila pada alat minum yang seperti bell drinker atau yang biasa disebut di lapang itu adalah TMO atau tempat minum otomatis itu dan nipple sebanyak minimal 3 kali sehari, pada saat pagi hari, kemudian siang hari, kemudian pada saat sore hari. Karena ketika kita melakukan manajemen kebersihan itu dapat menciptakan air yang aman buat Jogja. Kenapa seperti ini? Karena pada saat kemiringan 45 derajat dapat memudahkan ayam atau DOC itu untuk mengkonsumsi air. Nah, sehingga di situ kebutuhan air minum pada ayam dapat tercukupi. Selain itu, kemiringan ini juga dapat mempengaruhi mangkok dari nipple tersebut. Saat derajatnya itu, kemiringannya itu di bawah 45 derajat, maka mangkok-mangkok nipple dapat dengan mudah itu tercemar oleh liter atau sekam dari kandang, sehingga air minum yang dikonsumsi oleh ayam itu berbahaya atau tercemar oleh mikroorganisme, dan di situ akan menyebabkan perkembangan dari mikroorganisme tersebut semakin baik. Untuk ayam di atas umur 10 hari itu derajat kemiringannya tempat minum sekitar 75 derajat. Kemudian untuk tempat minum otomatis yang sangat harus diperhatikan yaitu untuk ketinggiannya, karena sangat penting dalam konsumsi minum pada ayam sendiri. Contohnya ketinggiannya seperti di sejajar dengan kepala ayam. Nah, untuk isinya sendiri, diperhatikan yaitu sekitar 3/4 dari bell drinker tersebut. Karena saat isinya melebihi dari 3/4, nanti akan terjadinya air yang tumpah ke liter atau ke sekam, sehingga menyebabkan di situ banyak kelembapan atau basah, liter menjadi basah sehingga kelembapan akan naik. Selain itu, apabila air yang berada di bell drinker kurang dari 3/4, contoh ada 1/3 menyebabkan ayam akan susah minum, sehingga konsumsi air yang ada yang dari bell drinker tersebut itu berkurang. Kebutuhan minum dari ayam akan berkurang, dan selain itu ayam yang berkurang minumnya dia akan naik di bell drinker tersebut, sehingga air yang ada di bell drinker akan cepat tercemari oleh mikroorganisme dari kandang. Sehingga ketinggian dari bell drinker sangat penting untuk proses dari pertumbuhan ayam tersebut. Selain itu juga isi dari bell drinker, semakin banyak akan banyak yang tumpah, semakin sedikit nanti akan banyak ayam yang naik dan dapat tercemari dengan mudah oleh mikroorganisme yang ada di kandang. Kemudian untuk sanitasi desinfeksi itu sangat penting, terutama untuk peralatan-peralatan kandang yaitu air minum. Ketika kosong kandang harus dilakukan sanitasi dan desinfeksi secara berkala sesuai dengan SOP, dengan desinfektan dengan dari golongan atau dari senyawa aldehid. Tetapi untuk sanitasi pada saat ayam di dalam kandang tidak boleh menggunakan senyawa yang berbahaya untuk ayam. Contohnya senyawa yang dapat digunakan itu adalah senyawa dari golongan dari iodin, sehingga dia tidak mempengaruhi
tumbuh kembang dari ayam tersebut. Kemudian flushing juga dapat dilakukan secara berkala terkait dengan saluran air minum, ya, yaitu pada saluran nipel. Flushing pada saat kosong kandang atau pada saat ayam tidak ada di kandang itu harus dilakukan beberapa kali. Karena apa? Karena pada saat kita gunakan nipel, saluran nipel, di situ akan timbul banyak menempel kerak atau bifilm yang ada di dalam saluran nipel tersebut. Sehingga pertama kita harus melakukan pembersihan menggunakan disinfektan yang tepat untuk menghilangkan atau membersihkan kerak-kerak yang ada di saluran nipel tersebut. Nah, kemudian dibersihkan kembali dengan air bersih. Setelah itu dilakukan desinfeksi lagi supaya apa? Untuk menghilangkan residu-residu yang masih ada di dalam saluran nipel tersebut. Nah, hal ini juga harus dilakukan saat ayam ada di dalam kandang. Contoh sanitasinya seperti menguras dari nipel tersebut dapat menggunakan iodin, karena iodin itu tidak berbahaya bagi ayam. Dan hal ini harus dilakukan secara berkala, karena pada saat air minum yang dikonsumsi ayam itu banyak mengandung, contoh ada yang dicampur dengan vitamin, terus ada yang dari suplemen-suplemen yang lain, maka hal itu harus dibersihkan secara berkala. Apabila dapat membersihkan satu hari sekali, lebih baik. Karena apa? Dengan menguras saluran-saluran nipel tersebut. Nah, kemudian apabila tidak dapat sehari sekali, dapat dilakukan satu minggu dua kali atau tiga kali. Nah, selain itu, membersihkan penampungan air. Nah, di sini saat kosong kandang pun juga dapat dilakukan pembersihan penampungan air seperti yang saya jelaskan terkait dengan flushing pada saat kosong kandang. Terus kemudian pada saat ada ayam di dalam kandang harus dibersihkan secara berkala, ya, seperti pembersihan dari saluran nipel, karena penampungan air itu adalah tempat untuk mencampur dari obat-obat yang ada yang diberikan ke ayam, sehingga membersihkan dari penampungan air itu harus dilakukan. Seperti contoh untuk kasus di dalam kandang dengan kondisi penampungan airnya itu ada dua, yang satu dapat digunakan untuk kebutuhan ayam, yang satunya dapat dibersihkan. Karena apa? Karena ketika memiliki dua penampungan air di dalam kandang dapat dilakukan satu untuk kebutuhan ayam, yang satunya dibersihkan. Nah, jadi di situ saling bergantian antara penampungan satu dengan penampungan yang lain, karena saat kebutuhan air pada ayam harus selalu tercukupi, atau dapat kita sebut yang namanya secara ad libitum. Nah, selain itu, proses dari biosecurity untuk peralatan-peralatan kandang, terutama tempat minum, sangat-sangat penting. Contoh, ketika setelah dicuci peralatan-peralatan air minum, jangan didekatkan dengan peralatan-peralatan yang lain yang dapat mencemari atau menjadi faktor penyebaran dari agen-agen penyakit. Nah, selain itu, saluran-saluran nipel setelah dibersihkan, dan kita anggap bahwa saluran dari nipel tersebut itu bersih, harus ditutup dengan rapat sehingga tidak ada mikroorganisme yang mencemari atau menginfeksi di saluran tersebut yang akan menyebabkan penyakit pada ayam. Selain itu, saya juga pernah dilakukan di studi di lapang terkait dengan memberikan klorin di air minum, yaitu pada saat di kandang itu ada kandang yang tidak diberikan klorin dari umur 0 hari sampai dengan umur 26 hari. Nah, peternak tersebut itu
berpikiran bahwa air yang berasal dari pam itu adalah air bersih, sehingga dia peternak tidak melakukan klorinisasi di kandang. Nah, akibatnya pada saat umur 7 hari itu mulai muncul gejala pada ayam, dan gejala tertinggi atau morbiditasnya cukup parah pada saat umur 9 hari dan umur 10 hari. Sehingga di situ dilakukan pengobatan pada umur 12 hari. Setelah dilakukan pengobatan pada umur 12 hari, ternyata ayam tersebut mengalami infeksi atau terlihat adanya gejala klinis pada umur 19 hari. Nah, akhirnya dalam hal ini, untuk penyakit sendiri, itu sebenarnya ketika dapat dicegah dari awal dengan membersihkan tempat minumnya, kemudian peralatan-peralatannya dengan baik, sehingga saluran air yang diberikan kepada ayam itu dapat diminimalisir terkait dengan cemaran dari mikroorganisme tersebut. Nah, dalam hal ini saya menganalisa sampai umur 26 hari. Nah, pada saat umur 26 hari, ayam tersebut masih terlihat adanya infeksi dari mikroorganisme tersebut. Sehingga di sini dalam kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena ketika sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contoh ya, seperti terjadi morbiditas yang sangat-sangat parah, sehingga ketika diobatin itu tidak dapat sembuh dengan sempurna. Mungkin bisa sembuh, tapi tidak bisa maksimal. Sehingga dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang dari ayam tersebut. Nah, untuk di sini sedikit menerangkan terkait dengan perbedaan antara air yang ditreatment dan air yang tidak ditreatment. Nah, dalam hal ini itu adalah air yang tidak treatment. Apabila air yang tercemar oleh mikroorganisme atau agen bakterial, nah itu akan sangat mempengaruhi dari proses pertumbuhan ayam tersebut, sehingga pertumbuhan bobot badan ayam dari awal contoh ada 58 atau dengan bobot 40, 44, 42, nah itu bobotnya tidak akan maksimal. Karena apa? Karena terdapat cemaran-cemaran dari lapang atau dari kandang tersebut. Contoh ada coliform, kemudian ada fekal yang tercemar seperti yang tadi, terkait dengan ketinggian dari tempat minum, itu sangat mempengaruhi dari proses perkembangan mikroorganisme di dalam tubuh ayam. Nah, untuk penyakit-penyakit pada ayam sendiri itu salah satunya adalah chronic respiratory disease, kemudian ada colibacillosis, avian cholera, kemudian ada Newcastle disease atau biasa disebut NDTTLO, terus ada IB, kemudian IBD, AI, kemudian yang penyakit yang protozoa atau dari cacing itu dapat diakibatkan oleh beberapa, yaitu salah satunya histomoniasis dan koksidiosis. Nah, di sini saya sedikit menerangkan terkait dengan penyakit yang sering terjadi pada ayam. Ya. Untuk penyakit yang sering terjadi itu chronic respiratory disease atau dapat disebut dengan CRD. Nah, itu penyebabnya adalah Mycoplasma gallisepticum. Nah, hal ini dapat dilihat ketika kita mengamati kondisi ayam di dalam kandang. Nah, kondisi ayam di dalam kandang itu saat nafas itu susah. Saat nafas susah, susah bernafas. Nah, hal ini kita harus menganalisa dengan baik. Karena apa? Karena saat ayam panting atau susah nafas dengan intensitas pernafasannya yang cukup tinggi, itu dapat ada beberapa faktor
pengaruh dari satu dari panas juga dapat terjadi. Nah, hal ini kita harus melakukan analisa atau menganalisa secara benar. Untuk apa? Untuk memberikan treatment atau melakukan perbaikan di dalam manajemen, contoh dari manajemen kalau ada kurang dari manajemen. Kemudian untuk masa inkubasi sendiri 6 sampai 21 hari. Akan tapi di sini juga pada awal-awal Mas Rabruder, ketika hal-hal seperti contoh manajemen kebersihan air tidak terjaga, nanti akan dapat memunculkan atau meningkatkan proses morbiditas pada saat ayam umur di atas 7 hari, sehingga terjadinya penyakit yang kronis pada ayam apabila diobatin dengan berbagai macam antibiotik itu belum tentu dapat sembuh 100% seperti ayam normal. Nah, hal-hal yang dapat dilihat dari penyakit ini ketika kunjungan di lapang atau saat nekropsi, yang salah satunya ya ketika konjungtivitisnya bintik-bintik air kayak mau menangis gitu, sehingga di situ ada mengakibatkan penurunan konsumsi pakan yang mengakibatkan ya perkembangan bobot badan di bawah standar. Nah, hal ini diikuti bakteri ya dari E. coli tersebut, bakteri Escherichia coli. Nah, apabila terjadi reaksi atau infeksi dari Mycoplasma gallisepticum kemudian ditambah dari infeksi dari E. coli, maka disebut dengan CRD kompleks. Nah, untuk E. coli sendiri itu salah satunya itu adalah gangguan saluran pernafasan, terus kemudian gangguan saluran pencernaan, kemudian gangguan saluran reproduksi, nafsu makan juga berkurang. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan penurunan dari produksi ayam tersebut, sehingga pertumbuhan bobot badan ayam itu akan berkurang. Nah, selain ini, ketika ada infeksi dari coli, kemudian yang sangat-sangat parah, so ada CRD kompleks, sehingga ayam itu tidak aktif, cenderung ayam berkumpul atau diam di tempat. Nah, di situ banyak perkembangan mikroorganisme yang lain seperti penyakit-penyakit yang lain, sehingga dapat masuknya agen infeksius seperti contoh dari agen virus itu dapat masuk dengan mudah. Seperti contoh ada virus ND, IB, terus IBD yang dapat dengan mudah bermutasi di lapang, sehingga ayam terlihat adanya lemah, lesu, kemudian langsung meningkatnya tingkat mortalitas pada ayam. Nah, ini menyebabkan salah satunya di situ karena ada diare, nah dapat menyebabkan penyakit pada sistem saluran usus. Nah, salah satu penyebabnya yaitu adalah Emeria dari spesies dari Emeria. Nah, spesies dari Emeria sendiri ini ada banyak sekali dari spesiesnya. Ada Emeria tenella, Catrix, Brunetti, Acervulina, kemudian ada Precox juga, ada Hagani. Nah, yang paling sering menyerang di ayam itu adalah yang Emeria tenella. Nah, dari cemaran atau dari infeksi Emeria ini adalah menginfeksi bagian usus. Ya, seperti contoh bagian usus jejunum, ileum, ileum. Nah, itu akan menimbulkan lesi atau menimbulkan luka. Jadi usus tersebut ketika ada infeksi dari koksi ini, dia akan menimbulkan luka di dalam usus. Nah, ketika menimbulkan luka di dalam usus, maka penyerapan nutrisi di dalam tubuh akan terganggu.
Nah, sehingga pencapaian dari bobot badan ayam akan di bawah standar. Nah, salah satunya yaitu harus melakukan pencegahan terkait dengan adanya cemaran atau penyebab dari Emeria ini sendiri. Nah, Emeria sendiri dapat dengan mudah menular ke ayam yang lain dengan prosesnya ketika sudah ayam sudah terinfeksi dengan agen Emeria ya. Nah, dia itu akan memproduksi dari ookista tersebut. Nah, sehingga ookista tersebut itu menjadi sporokista yang akan berkembang. Nah, dia akan mengeluarkan sporozoid. Nah, di situ akan menyebabkan perkembangan atau perkembangan dari dari paparan tersebut ada beberapa perbedaan antara bobot badan ayam yang diberikan air minum yang dapat ditreatment, air minum yang dilakukan perlakuan, dan air minum yang tidak dilakukan perlakuan. Sehingga di sini terlihat adanya perbedaan yang nyata. Pada umur satu hari dengan bobot yang sama, contoh bobotnya 58 untuk air yang tidak ditreatment, bobot ayam, kemudian yang air yang ditreatment, bobot ayamnya itu pada umur satu hari itu kurang dari bobot ayam yang umur yang air yang tidak ditreatment. Akan tapi di situ terlihat nyata antara ayam yang bobot ayam yang tidak ditreatment dengan ayam yang ditreatment. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa air yang baik atau air yang aman, air yang ditreatment dengan klorin dapat meningkatkan produktivitas dari ayam tersebut. Karena apa? Karena tujuan utama untuk memelihara ayam, terutama ayam broiler, itu untuk peningkatan pertumbuhan apabila dilakukan di ayam telur, itu adalah peningkatan produksi dari telur tersebut. Nah, hal ini dapat mengakibatkan penurunan bobot badan atau bobot badan di bawah standar. Nah, sehingga di situ akan mengalami kerugian ekonomi pada peternakan tersebut. Karena tujuan utama untuk pertumbuhan ayam broiler adalah untuk pertumbuhan bobot badan, sehingga di situ harus memberikan air yang aman untuk ayam dan perkembangan bobot tubuh ayam. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa menjaga kualitas air minum sangat penting, karena salah satunya itu dapat menyebarkan agen patogenik pada ayam yang seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika air yang tercemar itu diminum oleh ayam, akan mempengaruhi proses metabolisme di dalam tubuh. Salah satunya yang dari agen protozoa yaitu ada koksi. Nah, menyebabkan malabsorpsi, bobot badan turun. Nah, beberapa kasus yang terjadi seperti itu. Kemudian pengecekan secara berkala terkait dengan menjaga kualitas air minum itu sangat penting. Contoh, pengecekan pada saat di penampungan air utama. Ini dalam kondisi sudah ada ayam dan air sudah ada di penampungan air. Nah, pengecekan harus dilakukan secara berkala. Karena apa? Untuk memberikan air yang aman dikonsumsi oleh ayam. Adapun air yang aman dikonsumsi oleh ayam itu sekitar 2 sampai 3 ppm saat diminum.
Akan tapi untuk air yang diklorin, karena mungkin sumber-sumbernya adalah dari sungai, mungkin dari mana, ada dari PDAM, mungkin dari sumber yang lain, dari sumber sumur. Nah, itu harus dilakukan treatment-treatment supaya air yang diberikan ke ayam yang sampai di mulut ayam dengan 2-3 ppm, karena ini untuk memberikan atau menjaga kualitas dari air tersebut dan meningkatkan produksi minimal di pada standar lah, maksudnya pertumbuhan ayamnya standar, kalau lebih baik jadi bisa di atas standar, sehingga produktivitas dari air dan ayam itu akan selaras atau beriringan. Nah, ketika manajemen air yang buruk itu akan berdampak yang sangat negatif pada pertumbuhan bobot ayam. Jadi hingga di situ perlunya menjaga kualitas air minum yang aman bagi ayam. Nah, demikian penyampaian dari saya. Apabila ada pertanyaan atau diskusi, nanti dilanjutkan di sesi Q&A. Demikian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Yasin atas pemaparan materinya. Luar biasa sekali. Karena langsung dari experience lapangan ya. Betul banget. Jadi sangat relate gitu dengan kehidupan peternak di luar sana. Oke, tapi Sobat Farmsco, kita akan segera memasuki sesi yang berikutnya dengan pembicara kita yang kedua dari Benmeyer Animal Nutrition, yaitu Bapak Angga Galih Pradana. Berikut adalah CV-nya. Ya, Bapak Angga Galih Pradana saat ini bekerja di Benmeyer Animal Nutrition, setelah sebelumnya bekerja di Akusara Indonesia Abadi, Peridam Veteriner, dan Java Confit Indonesia. Setelah menyelesaikan studinya di Institut Pertanian Bogor, Fakultas Peternakan pada tahun 2009. Oke, kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Halo Pak Angga. Halo. Ya, sudah terhubung. Oke. Okay. Iya. Halo Bang, apa kabar? Baik, Mbak. Ya. Mbak Dita sudah. Dan Mbak Erni ya. Duet maut ya ini ya. MC. Jadi sampaikan materinya ya, Pak Angga? Ya, insyaallah. Oke. Okay. Untuk nanti Sobat Farmsco yang memiliki Pak Angga bisa langsung menuliskannya di kolom komentar, baik di Zoom ataupun YouTube, dengan format nama penanya, underscore nama pemateri, underscore pertanyaan yang diajukan, nanti akan dijawab langsung oleh Pak Angga. Seperti itu ya. Selama 30 menit ke depan, sudah tempat saya persilakan. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Iya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Farmsco Indonesia atas kolaborasi bersama dengan Benmeyer Animal Nutrition dalam acara Farmsco e-learning yang ke-25 ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kurniawan dan timnya, tadi diwakili oleh Mas Wahyu, kemudian juga kepada Duet Maut, ya, MC kondang dari Farmsco, Mbak Dita dan Mbak Erni, hari ini cetar sekali membahana. Juga terima kasih untuk kehadiran seluruh Sobat Farmsco pada siang hari ini. Ya, perkenankan saya, Angga, untuk mempresentasikan mengenai drinking water programs, water hygiene, supplementation, and addition support in broiler performance. Ya. Baik, jadi beberapa poin yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah, yang pertama adalah pentingnya air yang aman dan bersih, kemudian juga cara membersihkan dan disinfeksi air dan saluran air minum. Selain itu, drinking water supplement, dan yang terakhir adalah Intracare Solution. Baik, Intracare sendiri adalah salah satu perusahaan yang merupakan bagian dari Benmeyer Group, berasal dari Belanda gitu ya, dengan produknya itu wide range, jadi banyak macamnya. Namun produk-produk Intracare ini berfokus pada yang pertama adalah pencegahan dan eliminasi dari patogen,
Selain itu pengurangan antibiotik dan pestisida, lalu juga animal nutrition support, farm hygiene, dan yang terakhir adalah kebersihan air minum atau clean water drinking. Ya, lanjut ke poin yang pertama, yaitu pentingnya air yang aman dan bersih. Jadi clean water is the first step. Ya, benar sekali. Jadi air yang bersih, air yang aman dan bersih adalah sebuah langkah awal untuk pemeliharaan broiler tentunya ya. Jadi di Eropa sendiri komite ECHA atau European Chemical Agency berkomitmen bahwa air itu harus bersih dan aman. Salah satunya adalah air minum untuk pemeliharaan unggas, sehingga kita sebenarnya juga perlu memilih dengan seksama kira-kira bahan kimia apa yang digunakan untuk membersihkan dan mensanitasi air minum di farm. Sehingga harapannya air yang ada di farm itu layak diminum dan aman untuk organ tubuh ayam, seperti itu. Selanjutnya, air yang aman dan bersih juga erat kaitannya dengan AMR atau antimikrobial resistance gitu ya. Seperti yang kita tahu bersama bahwa resistensi antibiotik ini menjadi ancaman tunggal terbesar bagi kesehatan global, di mana pada tahun 2019 itu mungkin sekitar 1 juta orang meninggal karena antimikrobial resistance ini, dan diperkirakan pada 2050 lebih dari 10 juta orang akan meninggal jika kita tidak membuat perubahan gitu. Untuk itu kita perlu berlaku bijak ya dalam penggunaan antibiotik, terutama pada pemeliharaan ayam, sehingga penyediaan air minum yang bersih menjadi penting untuk mencegah penyebaran penyakit melalui air minum. Harapannya dengan air minum yang bersih, ayam itu terhindar dari penyakit, sehingga penggunaan antibiotik di farm itu dapat diminimalkan selama pemeliharaan. Seperti itu. Ya, lalu seperti yang disebutkan oleh Dr. Yasin tadi ya, jadi manajemen air minum ini juga penting, karena air minum adalah nutrisi penting dalam produksi ternak. 70% dari bobot badan ayam itu adalah air. Konsumsi air minumnya juga 2 kali lipat ya, bisa 2-3 kali lipat atau bahkan lebih gitu daripada konsumsi pakan, terutama pada kondisi-kondisi tertentu seperti stres. Air juga berperan dalam termoregulasi tubuh, mengalirkan gas O2, CO2, transport nutrisi, glukosa, asam amino, vitamin, mineral, dan juga sebagai medium treatment, serta seperti pemberian suplemen maupun obat atau antibiotik selama fase pemeliharaan. Lalu bagaimana standar kualitas air yang kita harapkan? Jadi sebenarnya kita pasti berharap air yang ada di farm itu adalah air yang bersih gitu, bersih dan aman. Salah satu kriterianya kita bisa melihat dari total bakteri atau dan juga total coliform bakteria yang rendah gitu ya. Bagaimana kita mengetahui nilai total bakteri dan total coliform bakteria ini, atau kita juga biasa menyebutnya sebagai kualitas mikrobiologis gitu. Nah, kita sebenarnya bisa melakukan atau kita bisa mengetahui kualitas mikrobiologis dari air minum ini dengan cara melakukan cek di laboratorium untuk mengetahui TPC dan TCC serta ada tidaknya patogen yang ada di air minum, di air ya. Hasil pengujiannya kalau di via lab ini biasanya hasilnya ada beberapa hari ya, mungkin sekitar 3 sampai ya tergantung ya, mungkin 3 sampai 7 hari bisa jadi seperti itu. Namun kita juga dapat melakukan tes cemaran air dengan cepat menggunakan intraclean quick scan. Jadi dengan alat ini kita bisa tahu dengan cepat bagaimana kondisi air kita, apakah banyak mengandung cemaran atau tidak. Dengan intraclean quick scan kita itu yang dites adalah ATP atau energi yang ada di material organik. Jadi material organik termasuk bakteri, virus, biofilm itu adalah makhluk hidup yang mempunyai ATP. Jadi kita cek berapa jumlah ATP-nya. Satuannya adalah relative light unit atau RLU gitu ya. Jadi semakin tinggi nilai RLU, maka jumlah material organik yang ada di air itu juga makin banyak gitu. Sehingga standar kita juga ada standarnya. Jadi standar RLU yang bisa dikonsumsi untuk hewan atau ayam animal grade itu ada di bawah 300 RLU. Seperti itu. Nah, ini adalah alatnya. Alatnya kira-kira seperti ini. Mas.
alatnya seperti ini. Jadi simple penggunaannya, simple hasilnya juga cepat. Kita bisa melihat hasilnya itu kurang dari 1 menit kita bisa tahu bagaimana kondisi air di farm kita. Seperti itu. Oke. Lalu kira-kira seperti inilah gambaran setelah telur itu menetas menjadi DOC, lalu dia akan mengalami perjalanan panjang dari hatchery sampai ke farm gitu ya. Setelah di farm nantinya akan langsung diberikan pakan dan juga air minum gitu. Namun ketika air minum yang diberikan adalah air minum yang pada dalam kondisi tercemar seperti ini, apakah ini merupakan sebuah start yang bagus gitu ya? Tentunya kita tidak ingin hal seperti itu. Jadi cemaran pada saluran air minum ini ada banyak asalnya. Jadi penggunaan air yang mengandung bahan organik seperti air yang berasal dari sumur, sumber mata air tanah, kemudian juga air permukaan itu pasti mengandung cemaran berupa material organik gitu. Hanya saja ini berdasarkan pengalaman saya melakukan pengecekan dengan menggunakan intraken quick scan di beberapa lokasi gitu ya. Air dari sumur atau sumber mata air tanah itu biasanya nilainya berada di bawah standar air yang bisa diminum oleh ayam tadi. Jadi tadi standarnya adalah 300. Hasilnya itu biasanya nilai RLU-nya ada di sekitar bisa 10 sampai 20-an RLU atau juga bisa di 100 RLU gitu ya. Sebenarnya tergantung dari lokasinya, kemudian apakah saat ini sedang musim penghujan atau kemarau. Jadi intinya sebenarnya kualitas air juga bisa berubah-ubah, tapi umumnya mengandung cemaran atau material organik. Selain itu juga penggunaan obat-obatan dan vaksin bahan carrier-nya itu juga bisa menyebabkan cemaran pada saluran air minum. Penggunaan suplemen seperti yang disebutkan Dr. Yasin tadi, asam organik, vitamin, mineral juga bisa menyebabkan cemaran, dan juga peningkatan suhu pada saluran air minum, laju aliran yang rendah gitu ya, dan juga bahan organik. Ini combo ya, jadi untuk penyebaran cemaran saluran air minumnya. Oke, lalu sebenarnya di saluran air minum apa yang menyebabkan mikroorganisme itu bisa berkembang jadi lebih banyak gitu. Jadi multiplikasi bakteri ini dalam waktu 5 jam 100 bakteri itu bisa bermultiplikasi menjadi 3,5 juta bakteri gitu. Salah satunya yang menjadi nutriennya untuk berkembang biak adalah biofilm. Selain itu juga kondisi air yang berada pH normal di 6-8 dan juga temperatur yang ada di antara 20-40 derajat itu memudahkan bakteri untuk bermultiplikasi, memudahkan pembentukan biofilm. Nah, berikut ini adalah gambaran kira-kira bagaimana sih perubahan temperatur ya dari bagian depan, tengah, dan belakang di kandang gitu. Jadi umumnya memang air yang masuk dari sumber ke bagian depan itu temperatur airnya masih berkisar di antara 18 derajat. Makin ke belakang, makin menjauhi cooling pad ya, itu temperatur di air minum juga akan semakin meningkat. Mungkin bisa menjadi sampai di sekitar 34 derajat. Nah, ini membuat mikroorganisme juga mudah untuk berkembang. Selain itu juga temperatur juga menjadi salah satu alasan atau kondisi yang baik ya untuk pertumbuhan biofilm gitu, kondisi yang ideal quote unquote seperti itu. Jadi pertumbuhan biofilm ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama dari air yang ada sumber yang dari sumber yang terkontaminasi, kemudian juga stagnant water atau kondisi air yang bergerak secara perlahan, laju alirannya itu rendah gitu, dan berada pada temperatur di kisaran di 34 derajat Celcius. Kemudian residu dari penggunaan adisi gitu ya pada air minum, selain itu juga dari obat-obatan, vaksin ataupun carrier-nya itu menghasilkan residu gitu ya yang bisa nempel pada saluran air minum di bagian dalamnya. Nah, itu juga merupakan situasi yang ideal untuk pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme lain. Nah, selain itu biofilm ini juga
menyebabkan pengobatan antibiotik itu tidak tuntas. Mungkin Bapak, Ibu, Sobat Farmsco sekalian di farm pernah mengalami gitu ya, ketika ya kita tidak mau ayamnya sakit, tapi ketika ayamnya sakit, kemudian ada pengobatan, pengobatannya diberikan pengobatan antibiotik sesuai dengan dosis dan saran yang diberikan oleh vendor dari obat tertentu gitu. Biasanya diberikan 3-5 hari, namun setelah pengobatan, ayamnya tetap masih menunjukkan gejala sakit gitu ya. Nah, salah satunya mungkin juga karena adanya biofilm yang ada di saluran air minum di farm seperti itu. Karena ini di tabel ini kita dilihatkan bahwa itu yang warna merah adalah air yang tidak ditreatment, air yang tercemar gitu ya, cemarannya tinggi. Kemudian yang warna kuning adalah air yang ditreatment dengan menggunakan klorin. Yang warna oranye adalah air yang saluran air minum yang diflushing dengan menggunakan intrahydrocare seperti itu. Nah, jadi sebenarnya penggunaan dengan air yang tidak ditreatment yang cemarannya tinggi itu berpengaruh pada aktivitas atau efikasi dari antibiotik itu bisa berkurang sampai 26% gitu. Bayangkan ayamnya sakit, kemudian diobatin, tapi efektivitas atau khasiat antibiotiknya itu berkurang. Makanya itulah yang menyebabkan salah satunya pengobatan antibiotik itu tidak tuntas. Seperti itu. Nah, resikonya, resiko cemaran pada saluran air minum ini, salah satunya yaitu adalah DOC yang awalnya sehat akan jadi mudah sakit. Selain itu, dengan adanya si biofilm, maka itu akan menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme. Biofilm juga membuat biofilm atau cemaran pada air minum itu membuat perubahan rasa dan bau pada air yang berakibat pada penurunan asupan air maupun pakan. Selain itu juga bisa menurunkan khasiat obat atau vaksin. Dan juga yang parahnya lagi bisa menyumbat saluran air minum seperti pada video berikut ini. Dan paling parahnya bisa membuat pembentukan toksin seperti itu. Oke, dan yang mungkin belum banyak disadari oleh orang peternak-peternak kebanyakan adalah clean water atau air minum yang aman dan bersih itu cost-nya di bawah 1%, bahkan di bawah 0,75% dibandingkan dengan cost pakan gitu. Padahal air minum itu konsumsinya adalah 2 kali lipat dibandingkan pakan. Maka bisa dibilang air itu lebih banyak masuk gitu ya. Nah ini jadi sebenarnya cost-nya itu sangat ya cukup rendah lah ya, di bawah 0,75%. Makanya yuk mari kita mulai memperhatikan ini bagaimana kualitas atau kondisi air minum di farm kita. Ya. Lanjut ke poin kedua, yaitu cara membersihkan dan mendesinfeksi saluran air minum. Jadi prinsipnya adalah mendesinfeksi tanpa melakukan pembersihan itu sebenarnya menurut saya tidak masuk akal gitu, karena desinfektan yang digunakan di saluran di air minum itu hanya akan membersihkan bagian luar dari permukaan biofilm. Jadi dia hanya membersihkan di bagian mendesinfeksi di bagian luar permukaan dari biofilm itu saja. Dan biofilm yang masih tersisa yang nempel di saluran air minum akan tetap menjadi tempat untuk berkembang biaknya mikroorganisme. Seperti itu. Nah, jadi yang kita perlukan adalah ya melakukan cleaning dulu, cleaning biofilmnya dulu, baru kita melakukan desinfeksi air minum untuk kita bisa mendapatkan air yang berkualitas. Nah, ini ilustrasinya ya, bagaimana biofilm yang di dalam saluran nipel itu dibersihkan. Seperti itu. Lalu, caranya seperti apa? Yang pertama kita bisa melakukan flushing pada saat kandang kosong menggunakan intrahydrocare dengan dosis 1-3%. Nah, dosis atau juga kita bisa melakukan pada saat ada ayam, itu kita bisa pakai intrahydrocare dengan dosis maksimum sampai dengan 250 ppm. Atau bisa dibantu dengan melakukan yang tadi dokter Yasin bilang tadi, flushing dengan menggunakan tekanan. Nah, ini juga membantu sedikit demi sedikit untuk mengikis biofilmnya. Namun berdasarkan pengalaman saya, setahu saya pada saat kosong kandang itu
pembersihan atau flushing dengan menggunakan intrahidroka ini menjadi lebih efektif gitu ya, dibandingkan pada saat ada ayam. Selain itu kita juga bisa melakukan desinfeksi dan sanitasi gitu, air minum. Misalnya dengan menggunakan klorinasi dengan dosis tadi disebutkan juga oleh Dr. Yasin 2 sampai 3 ppm, menggunakan filter air atau UV, atau kita juga bisa gunakan intrahidrocare dengan dosis 100 ppm 2 kali seminggu gitu. Mungkin jadi pertanyaan gitu, emang hidrocare ini aman untuk treatment harian gitu ya. Intrahidrocare ini aman. Jadi intrahidrocare ini kandungannya adalah hidrogen peroxide yang dikombinasikan dengan silver. Diformulasikan khusus sehingga mampu bertahan lebih lama di saluran air minum. Dengan dosis yang sudah disarankan, dosis tertentu yang sudah disarankan, itu aman untuk diminum pada saat ada ayam. Sebenarnya hidrogen peroxide sendiri sifatnya itu mudah menguap. Nah, kombinasi dengan silver inilah yang membuat intrahidrocare itu bisa bertahan lebih lama di saluran air minum. Seperti itu. Intrahidrocare sendiri juga sudah mendapatkan sertifikasi dari ECHA ya, untuk sanitasi air minum difarm. Jadi di Europe sana salah satu yang direkomendasikan adalah penggunaan intrahidrocare. Baik, lanjut ke drinking water supplement. Jadi sebelum masuk ke penjelasan mengenai drinking water supplement, saya perlu menggarisbawahi beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa formulator dan nutrisionis dari Fitmeal itu sudah pasti membuat formulasi pakan yang lengkap sesuai dengan kebutuhan nutrisi baik untuk ayam broiler, layer maupun breeder gitu ya. Dan pastinya sudah memberikan tambahan di pakan berupa feed additif maupun feed supplement yang bertujuan untuk memaksimalkan kualitas pakan. Namun tidak bisa dipungkiri pada proses produksi sampai dengan pakan itu diberikan ke ayam ada kemungkinan pakan berkurang atau kehilangan nutrisi gitu. Misalnya ini pada saat proses packaging atau pada saat transportasi dari pabrik pakan ke farm itu bisa terjadi tadi berkurang nutrisinya. Untuk itulah alasan dari suplementasi via air minum ini perlu diberikan. Ya, benefitnya apa saja sih? Jadi umumnya hewan yang sakit itu akan lebih memilih untuk tetap minum dibandingkan makan, mengurangi feed intake lah ya. Nah, makanya suplementasi via air minum ini perlu diberikan karena salah satunya karena alasan tersebut. Selain itu peternak juga memiliki kendali penuh atas penggunaan suplementasi ini, mudah untuk kapan mulai, kapan di stop gitu ya, dosisnya mau dikurangi atau ditambah itu tergantung dari kendali penuh dari peternak seperti itu. Selain itu lebih hemat biaya, lebih mudah menggunakan produk yang berbeda pada waktu yang berbeda di lokasi atau peternakan atau farm. Water supplementation ini juga berfungsi untuk sebagai pelengkap feed. Jadi mengoptimalkan bioavailability nutrisi dari pakan seperti itu. Nah, lalu mengapa kita perlu memberikan suplementasi via air minum? Sebenarnya alasannya basic, kembali lagi ke genetika ayam yang sudah berubah dari masa ke masa. Untuk itu kita perlu mengoptimalkan bagaimana cara kita melakukan improvement untuk menyesuaikan perubahan potensial genetik ini. Misalnya dengan menyesuaikan bagaimana kepadatannya, ventilasi di dalam kandang, lighting, nutrisinya seperti apa, temperatur, status kesehatan, status vaksin, water supply-nya seperti apa, itu perlu kita optimalkan. Nah, mundur ke 1941-1942 mengenai Enrichment Act. Jadi pada saat di 1941-1942 itu, orang-orang itu sudah mulai menyadari bahwa banyak nutrisi dari bahan baku yang hilang sejak bahan baku itu dipanen, ditransportasikan, disimpan, kemudian mengalami feed processing dan juga dipengaruhi oleh environment seperti suhu dan kelembaban. Sehingga Enrichment Act of 1941 ini menghasilkan kesadaran bahwa bahan baku itu atau bahan baku pakan itu perlu ditambahkan atau diperkaya dengan nutrisi-nutrisi lainnya. Nah, untuk itulah suplementasi dan adisi melalui air minum ini perlu dilakukan. Salah satunya untuk memperbaiki
kekurangan, memperbaiki status nutrisi, mengurangi resiko penyakit, mendukung peningkatan kebutuhan nutrisi, dan juga meningkatkan pertahanan tubuh. Nah, suplementasi melalui air minum ini dilakukan dengan pendekatan yang pertama adalah monitoring environment, seperti bagaimana suhu, kemudian kelembaban di suatu daerah tersebut, farm management-nya seperti biosecurity, feed engineering-nya, seperti nutrisinya, baru kita juga bisa menentukan nih water solution atau suplemen yang diberikan itu seperti apa yang dibutuhkan. Kira-kira seperti itu. Lalu suplementasi via air minum itu juga dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah kebutuhan hewan. Apakah dia sudah cukup atau tidak mendapatkan nutrisi dari pakan, terutama pada saat hewan itu mengalami stres, gitu ya. Selain itu, suplemen yang diberikan, apakah dia meninggalkan residu atau sedimen di saluran air minum, dan juga apakah suplemen yang diberikan itu punya efek antagonis atau yang berlawanan dengan suplemen yang lain. Nah, tidak kalah pentingnya, yang terakhir adalah mengenai oksidatif stres. Oksidatif stres itu terjadi pada saat tubuh mengalami stres secara terus-menerus. Dan bisa pada saat ayam mengalami stres secara terus-menerus, oksidatif stres terjadi, maka akan tubuh akan mengalami permasalahan pada level sel, jaringan, maupun organ. Nah, terjadinya oksidatif stres ini bisa karena banyak hal ya, penggantian pakan misalnya. Kemudian juga dari lingkungan misalnya panas, dari kepadatannya, transportasi, vaksinasi, kondisi kesehatan ayam gitu kan. Nah, apakah semua ketidakseimbangan ini bisa diatasi oleh nutrisi yang ada di pakan gitu ya. Makanya disitulah perlunya suplementasi via air minum dan juga sebelumnya ya itu air yang bersih, aman, dan layak diminum. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk itulah kami dari Intracare ini menghadirkan beberapa solusi melalui beberapa produk dengan kandungan. Yang pertama ada asam, ada produk dengan kandungan asam organik yang punya efek antimikrobial, juga punya fungsi meningkatkan kecernaan nutrisi dan juga meningkatkan retensi gizat dengan mode of action-nya seperti ini. Jadi asam organik ini diberikan, disuplementasikan ke air minum. Cara kerjanya dengan menurunkan pH di sekitar 3,8 sampai dengan 4,2 gitu ya. Nanti dia juga akan membantu untuk meningkatkan aktivitas enzim, meningkatkan gut health, memperbaiki gut health, dan juga pada akhirnya juga menurunkan moisture level di feces, seperti itu. Selain itu, suplementasi CU dan zinc organik. Nah, ini memperkuat fungsi untuk mengeliminasi patogen seperti koli di usus, dan zinc ini membantu meningkatkan panjang fili usus sehingga penyerapan nutriennya bisa lebih baik. Ini salah satu produk kami, kombinasi antara asam organik dan CU zinc ini, ada intra aqua acid namanya. Lalu juga ada suplementasi asam amino. Jadi asam amino ini sebenarnya yang dari pakan itu pastinya sudah dihitung, diformulasikan secara teliti gitu ya. Namun harapannya kan asam amino ini diberikan untuk bisa difokuskan untuk kepertumbuhan gitu. Namun pada kondisi-kondisi tertentu seperti pada saat stres, asam amino ini akan banyak digunakan untuk difokuskan untuk imunitas. Nah, untuk itulah suplementasi asam amino ini diberikan, terutama pada saat ayam stres. Selain itu, ada juga emulsifier untuk memecah lemak. Jadi, seperti kita tahu bersama, lemak itu menyediakan sekitar 2 kali dari jumlah energi dibandingkan protein maupun karbohidrat. Dan di dalam tubuh, lemak itu dicerna oleh asam empedu atau bile acid. Itu memecah lemak dari partikel yang besar menjadi partikel yang kecil, sehingga lebih mudah diserap ya. Nah, hanya saja pada saat DOC, asam empedu atau bile acid ini diproduksi secara terbatas, sehingga DOC itu belum mampu mencerna lemak secara optimal. Untuk itu, emulsifier ini diharapkan dapat membantu untuk memecah dan mencerna lemak menjadi metabolic energy yang bisa digunakan untuk pertumbuhan. Ya. Sekian dari saya, ini take home message beberapa poin-poinnya. Yang pertama adalah air dan sistem air minum yang bersih adalah sebuah langkah awal untuk pemeliharaan, dan juga cemaran pada air minum dapat menjadi tempat tumbuhnya bakteri dan sumber penyakit. Kualitas air juga dapat berubah sewaktu-waktu, jadi kita juga perlu melakukan pemeriksaan
kualitas air secara berkala. Selain itu, kita perlu melakukan flushing pada broiler ini, baiknya dilakukan per periode. Selain itu juga diberikan treatment harian seperti sanitasi dan desinfeksi air minum. Kemudian pada masa kritis, suplemen dan aktif melalui air minum sangat penting untuk diperhatikan bahkan pada waktu normal. Karena ketika unggas mengalami stres, maka dukungan yang dibutuhkan tidak hanya berasal dari pakan, tapi juga dari suplementasi dan adisi via air minum. Dukungan yang tepat melalui suplementasi dan adisi air minum sangat penting. Oleh karena itu, kami menghadirkan rangkaian produk Intracare untuk mengoptimalkan performa unggas Anda. Dan setiap produk Intracare memastikan semua unggas Anda teroptimalkan performa dan kesehatannya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke dua MC kondang kita, Mbak Erni dan Mbak Dita. Pemaparan materinya yang luar biasa juga, Mbak Erni. Ya. Nah, itulah tadi pemaparan dari kedua narasumber kita pada hari ini ya, Mbak Erni. Ya. Semuanya membahas tentang memang manajemen air itu sangat penting, seperti itu ya, Mbak. Ya. Nah, hari ini kita juga mendapatkan banyak sekali informasi mengenai manajemen-manajemen air yang baik untuk dalam pemeliharaan ayam, ya. Seperti itu. Jadi tidak hanya kuantitas, ternyata kualitas itu juga penting gitu ya, untuk diperhatikan, karena air ini menjadi hal yang sangat krusial dalam kehidupan gitu ya. Kalau di manusia aja 2 liter per hari, kalau di ayam berapa, Mbak? Nanti akan dijawab oleh Pak Yasin juga, Pak Angga. Oke, karena sudah selesai pemaparan dari pemateri kita pada hari ini, kita tiba pada sesi yang paling ditunggu-tunggu, yang paling bertabur hadiah. Betul. Sesi Queen. Kita sampaikan kembali nih bahwa hadiahnya itu ada apa aja, Kak? Ada handphone. Ada headset bluetooth. Ada powerbank. Ada hadiah-hadiah lainnya lagi yang tentunya menarik untuk diperbutkan gitu ya. Ternyata nggak hanya FIFA yang jadi perlombaan. Farmsco e-learning juga bisa jadi perlombaan untuk dapat handphone. Handphone, guys. Ada 4 orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah-hadiah utama tadi, yaitu handphone, headset Bluetooth, dan juga 2 buah power bank. Betul sekali. Nah, pada sesi kuis kali ini, itu kita juga menggunakan platform Slido, seperti itu. Nah, ini bisa dibuka di bit.ly/quizfarmsco-capital atau juga bisa diakses di www.slido.com dengan mengisi kode hashtag atau tagar Farmsco, Farmsco-nya dengan capital tentunya, seperti yang sudah tertera di layar Sobat Farmsco semua, seperti itu. Dan kemudian jangan lupa juga untuk dimasukkan nama lengkap ya, untuk melihat siapa nih pemenangnya yang berhasil mendapatkan hadiah-hadiah menarik pada Farmsco e-learning 425 ini. Iya, kami tunggu Sobat Farmsco untuk dapat bergabung di platform Slido secepatnya. Secepatnya. Wah, sudah ada yang join partisipan. Sudah ada 30? Sudah 38. 40. Luar biasa sekali. Sudah siap semuanya? Kita akan tunggu berapa lama lagi, Panitia? 2 menit. 2 menit lagi untuk teman-teman kita semua bergabung ya. Ya, jadi luar biasa sekali ya, Mbak, di Farmsco e-learning ini memang selain kita mendapatkan ilmu kayak gitu kan, tapi ada banyak bonusannya ternyata. Luar biasa. Kayak kalau misalnya ini ibaratnya kayak ujiannya gitu kali ya, Mbak, ya, kuisnya ini. Lolos, kita hadiah. Iya, betul. Jadi enggak cuma-cuma. Jadi kayak ya kita memberikan materi, kemudian nah kita ngetes nih untuk Sobat Farmsco tuh ternyata tadi menyimak atau enggak kayak gitu kan. Nah, makanya kita mengadakan kuis yang berkaitan dengan pemaparan materi dari kedua narasumber kita pada hari ini. Oke, sudah ada 59 yang bergabung di platform Slido. 60 orang. Oke. Kita akan tunggu sebentar lagi atau sudah cukup? Oke, masih kita tunggu ya Sobat Farmsco yang belum bergabung di Slido. Ini semakin banyak yang bergabung, semakin banyak saingannya Sobat Farmsco. Betul, 62 kompetitor ya ini ya. Untuk memperebutkan 1 buah handphone tadi, 1 buah headset Bluetooth, kemudian 2 buah powerbank. Kalau tadi Sobat Farmsco menyimak, harusnya Sobat Farmsco bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diajukan. Iya, pada betul. Kali ini. Kalau kata anak-anak milenial mah, Mbak, easy peasy gitu ya, oh, kan gitu. Pertanyaannya. Tadi Kak Dita nyimak gak? Nyimak dong. Oh, nyimak.
Kalau gitu kita ikutan aja. Boleh, boleh. Moderator boleh ikutan panitia, panitia. Boleh ikutan kuis, enggak panitia. Sudah ada 70 orang yang bergabung di platform Slido dan kita akan segera memulai kuis di sesi ini. Oke, bersiap ya Sobat Farmsco semuanya. Ada berapa question sih Mbak ini? 9 ya? Ada 9 ada pertanyaan. Ada 10 pertanyaan. 10 pertanyaan. Jadi nanti yang tercepat dan jawabannya paling tepat akan mendapatkan skor paling tinggi dan akan mendapatkan hadiah menarik. Hadiah menarik tadi ya. Luar biasa. Oke, sudah 79. Oke, kita mulai saja ya dengan pertanyaan pertama. Berapa banyak konsumsi air minum ayam? Persaingan ketat. Jawaban yang benar adalah 2 kali lipat konsumsi pakan. B ya, B betul. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Sebutkan faktor penyebab oksidatif stres kecuali A, B, C, D, E. Luar biasa. Jawabannya yang betul adalah peralatan C. Oke, siap Sobat Pansu, kita akan pertanyaan ketiga. pH air yang baik bagi ayam. Pintar-pintar loh. Luar biasa ya. Salut. Jawabannya benar adalah 6,8 sampai 7,5. Berikutnya. Apa hashtag dari Farmsco Indonesia? Ini gampang banget nih kalau yang udah sering ngikutin Farmsco Indonesia harus ya caranya tahu, harusnya ya. Tahu easy peasy ini. Easy peasy banget ini. Jawaban yang benar adalah Beyond Number One Everyday with Farmsco. Oke, pertanyaan kelima. Bagaimana cara desinfeksi air minum yang baik? Jawaban yang benar adalah B, filter air atau UV. Oke, kita akan membacakan skor sementara untuk di 5 pertanyaan pertama ya. Iya, betul. Yang pertama masih dipimpin oleh Bapak Akbar Maulana Abdullah. Luar biasa. Lalu ada Bapak Rio Setiawan, kemudian Bapak Suhail Basmayeleh. Dan ada Pak Hamzah, kemudian Pak Busroni. Oke. Okay. Ini patut dipertahankan nih, dipertahankan untuk next question next nih. Question ini. Masih ada kesempatan tapi buat yang lain juga untuk menyusul. Iya. Dari bapak-bapak yang tadi sudah disebutkan nih. Next question. Koksidiosis merupakan penyakit pada ayam yang disebabkan oleh luar biasa. Pintar-pintar loh. Jawaban yang benar adalah protozoa. Next question. Rasio tempat minum dan ayam untuk jenis tempat minum bell drinker. Adalah. Jawabannya. C. 60-70 ekor. Lalu. Apa nama DOC dari Cahaya Teknologi Unggas? Ini gampang banget. Ini easy peasy juga nih. Jawabannya yang benar adalah Harim. Yang berikutnya, komponen nutrisi yang terkandung dalam air. Apa saja? Jawabannya adalah asam amino, vitamin, mineral, dan glukosa. Nah, siapa nih yang menang? Oke, selamat kepada para siapa sajakah itu, Mbak Erni? Yang pertama ada Bapak Akbar, lalu ada Pak Rio, lalu Pak Hamzah, dan Pak Damar. Pak Damar. Luar biasa. Selamat sekali lagi pada para pemenang yang sudah berhasil mendapatkan hadiah-hadiah menarik dari Farmsco Indonesia berkolaborasi dengan
Ben Meyer Animal Nutrition. Kami ingatkan untuk pemenang-pemenang, 4 orang teratas tadi, untuk menghubungi admin Farmsco Indonesia. Betul. Untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang sudah dijanjikan. Betul, betul sekali. Nah, selanjutnya ngapain nih Meyer ini? Kita akan masuk ke sesi berikutnya nih, Kak. Apa yaitu tuh? Sesi Q&A. Oh, menarik. Tanya jawab. Ya, menarik. Jadi, pertanyaan yang sudah tadi Sobat Farmsco tuliskan di kolom komentar, sudah dirangkum oleh panitia dan nanti akan dipilih untuk dijawab langsung oleh narasumber kita pada hari ini. Seperti itu. Mungkin dari panitia bisa langsung dimunculkan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama nih, dari siapa nih kira-kira? Ditujukan kepada siapa? Jangan-jangan ada yang nanya buat kita. Bisa jadi sih. Kalau tadi kita ngetes Sobat Farmsco, jangan-jangan Sobat Farmsco ngetes habis kita ya, gitu iya, kan. Jangan-jangan kita nggak nyimak. Agak ngeri ya. Oke. Okay. Untuk pertanyaan yang pertama? Dari untuk, Pak Firman. Ya, dari Pak Firman. Untuk Pak Yasin, apakah ketika musim hujan, apakah ketika musim hujan memberikan air hangat pada ayam akan menimbulkan efek lebih baik kepada ayam? Dijawab langsung oleh Pak Yasin. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini kembali lagi ya untuk apa mau apa musim hujan, terus kemudian musim panas dan saat peralihan atau saat pancaroba sebenarnya. Kita melihat dari kondisi ayam tersebut, apakah dari ayam itu sudah dalam kondisi nyaman atau belum. Karena apa? Karena saat kita tidak memberikan manajemen yang bagus terkait dengan manajemen di kandang, contoh ayam kepanasan dapat terjadi saat musim hujan, Pak. Jadi kita harus memperhatikan bahwa manajemen kondisi di dalam kandang terlebih dahulu, kemudian kita memberikan air yang sesuai dengan kebutuhan ayam. Apabila di situ membutuhkan standar dari air yang dapat diberikan ke ayam sekitar 25 sampai 28. Nah, di situ hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh peternak saat musim hujan yaitu melihat kondisi dari ayam tersebut. Jadi, apakah kondisi ayam itu normal atau kedinginan atau panasan? Nah, atau kekurangan dari udara atau kekurangan oksigen yaitu kekurangan sirkulasi. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan intensitas dari minumnya itu bertambah. Sehingga di situ harus diperhatikan antara manajemen dari kandang sendiri, sehingga ditambah dengan manajemen dari air. Ketika manajemen kandang sudah dianalisa, tidak ada masalah. Kemudian memberikan air yang bagus, sehingga dapat meningkatkan proses pertumbuhan di ayam. Nah, hal yang paling penting di situ adalah melihat kondisi ayam terlebih dahulu, Pak. Ketika kondisi ayam sudah bagus, nah kemudian diberikan air dengan suhu ya kisaran 25 sampai 28 derajat Celcius. Nah, mungkin segitu dari saya. Oke, terima kasih banyak Mas Yasin atas jawabannya dan untuk tadi Pak Firman, semoga jawaban dari Mas Yasin cukup menjawab ya. Betul. Gitu. Oke, kita ada pertanyaan berikutnya tadi yang ditujukan untuk Pak Angga dari Mbak Salsa. Mbak Salsa. Pertanyaannya, apakah pengecekan OFT pH TDS penting dilakukan dalam peternakan? Jika benar, berapa kali perlu dilakukan pengujiannya? Kepada Pak Angga, silakan dijawab Pak Angga. Baik. Ya. Jadi pengecekan ORP dengan ORP pH atau apa tadi? Sorry. TDS ya. Jadi sebenarnya perlu atau tidaknya dilakukan, menurut saya perlu dilakukan. Cuman berapa seringnya itu tergantung dari kondisi airnya sendiri. Kira-kira apakah ada perubahan di yang dirasakan di kandang gitu. Misalnya dari kondisi ayamnya. Kemudian juga bagaimana kondisi cuaca, misalnya lagi musim penghujan, itu apakah nanti dicek pengaruhnya ke pH dan TDS-nya seperti apa. Kira-kira seperti itu sih. Kalau untuk berapa banyak, berapa kali, itu tergantung dari
bisanya dari farm itu sendiri gitu. Kalau memang memungkinkan bisa per periode akan lebih baik seperti itu. Ya. Kepada Pak Angga untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari siapa kepada siapa nih? Oke, untuk Bapak Yasin, untuk Dok Yasin lagi ya, dari Dewi Desi Wijaya. Bagaimana cara meningkatkan water intake di daerah dingin? 1-2 minggu pertama, water intake hanya 1,1 sampai 1,5 kali feed intake. Apa saja pengaruh yang disebabkan dengan tidak tercapainya water intake tersebut? Silakan boleh langsung dijawab, Dr. Yasin. Oke. Untuk meningkatkan water intake di daerah dingin, itu sebenarnya harus memberikan terkait dengan manajemen dari rasio tersebut. Untuk rasio yang sudah saya terangkan, saya jelaskan, yang terkait dengan manajemen untuk 1 minggu sampai 2 minggu, kemudian untuk tetesan dari nipel tersebut untuk 1 minggu itu minimal per menitnya itu sekitar 40, kemudian untuk minggu kedua 50. Nah, pada saat dingin, nah itu yang diharapkan yaitu untuk rasio-rasionya harus selalu tercukupi. Kemudian untuk ketinggiannya juga harus tercukupi, karena pada saat dingin satu kondisi kandang sangat berpengaruh untuk proses pertumbuhan dari ayam. Nah, ayam pada saat kondisi kedinginan itu dapat dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya itu ya ketika anginnya terlalu kencang. Nah, di situ kami juga ada standar dari kecepatan angin tersebut. Kecepatan angin tidak boleh melebihi dari normal atau tidak boleh melebihi dari standar. Karena ketika melebihi dari standar dapat langsung mengena ke ayam. Nah, untuk pengaturan sirkulasinya itu tidak boleh langsung mengena ke ayam, karena akan membuat ayam kedinginan, sehingga setelah kedinginan dia akan berkumpul dan tidak menyebar. Nah, untuk dalam hal ini kita harus memberikan suhu yang optimal di kandang, kemudian supaya water intake pada ayam tersebut itu meningkat atau sesuai dengan normal, yaitu 2-3 kali dari feed intake. Nah, apabila di situ sudah tercukupi dari manajemen sirkulasinya dengan kecepatan angin yang di standar, ya di situ akan terciptanya pertumbuhan dari ayam tersebut baik. Mungkin dari saya segitu, Bu. Oke, siap. Terima kasih Dok Yasin untuk jawabannya. Semoga cukup menjawab ya pertanyaan dari Mbak Desi Wijaya seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya. Ditujukan kepada Angga dari Nugroho Wahyu. Manakah yang lebih efektif untuk water treatment ketika ada ayam, menggunakan acidifier atau hydrogen peroxide pure 50%, di mana keduanya merupakan oksidator kuat untuk mengurangi cemaran enterobacter atau coli dalam air minum dalam pipa? Silakan boleh langsung dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Nugroho Wahyu. Jadi sebenarnya tergantung tujuannya. Kalau water treatment itu memang untuk ke arah sanitasi air minum dan untuk membersihkan biofilm ya di nipel, saya sarankan menggunakan yang base-nya hydrogen peroxide 50% atau intrahydrocare seperti di produknya Intracare gitu. Karena kalau untuk penggunaan acidifier sebenarnya kita selain untuk pH gitu ya, itu juga arahnya lebih ke support ke saluran pencernaannya gitu. Jadi tergantung tujuannya. Kalau emang tujuannya untuk sanitasi dan desinfeksi, saran saya lebih cocok menggunakan yang base-nya hydrogen peroxide atau intrahydrocare. Tapi kalau memang ingin memberikan benefit lain seperti untuk kesehatan saluran pencernaan, itu saran saya menggunakan yang basic-nya acidifier atau seperti intra akuasit ataupun intranutrimik seperti itu.
Terima kasih jawabannya Pak Angga, semoga cukup menjawab ya Pak Wahyu Nugroho, seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Pak Yasin dari Pak Abdullah. Apakah air yang telah bercampur klorin bisa digunakan untuk mencampur obat atau vaksin? Silakan Dok Yasin. Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak Abdullah. Untuk klorin sendiri sebenarnya kan saat vaksinasi tidak boleh digunakan. Karena apa? Karena dapat mengurangi aktivitas dari vaksin tersebut. Karena vaksin sendiri ini adalah mikroorganisme yang dilemahkan, sehingga ketika ditambahkan dengan klorin, dia akan tidak bereaksi ke dalam tubuh. Nah, untuk vaksin tidak boleh menggunakan klorin, tetapi harus menggunakan air yang sudah bersih. Nah, supaya vaksin yang diberikan ke ayam itu bisa maksimal. Tidak ada kegagalan dalam vaksinasi. Contoh ketika diberikan vaksin ternyata kok muncul gejala klinis setelah diberikan vaksin. Nah, mungkin harus dianalisa terkait dengan kegagalan tersebut. Kemudian setelah itu ketika obat. Nah, untuk pengobatan yang sering dilakukan itu seperti pengobatan vitamin ya. Kalau untuk pengobatan vitamin tidak masalah ketika dicampurkan, apalagi untuk keseharian dari ayam tersebut. Tetapi kalau untuk antibiotik ada beberapa antibiotik yang lebih baik tidak dicampur dengan klorin. Nah, kan tapi kalau untuk vitamin ya yang biasa sering dilakukan di lapangan lah, dilakukan di kandang. Seperti pemberian vitamin hampir rutin dilakukan, itu tidak masalah ketika diberikan klorinasi dengan kadar klorin yang tidak terlalu tinggi, terus yang seperti yang standar-standar yang sudah dipaparkan tadi. Mungkin dari situ Pak Abdullah, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Mas Yasin atas jawabannya. Oke, ada pertanyaan berikutnya untuk Pak Angga. Dari Bapak Markus, kelebihan intrahidrocare dibanding asam sitrat untuk flushing, apakah H2O2 bisa diminumkan dengan kadar berapa? Oke, silakan. Untung H2O2 ya, bukan H2O2. Silakan. Bukan 212. H2O2. Jadi memang intrahidrocare kalau dibandingkan asam sitrat, memang umumnya banyak yang pakai asam sitrat untuk flushing ya. Tapi sepengalaman saya, jika dibandingkan antara penggunaan asam sitrat dengan hidrocare gitu ya, beda. Jadi penggunaan asam sitrat dengan dosis yang sama gitu ya, itu tidak sekuat intrahidrocare dalam membersihkan si biofilm yang ada di air minum. Mungkin pada saat di flushing sama-sama tuh kelihatan airnya coklat hitam gitu ya, tapi coba dicek lagi ke bagian ke nipelnya gitu, coba dicek di bagian nipelnya apakah masih ada, biasanya ada apa namanya, masih ada sisa-sisa biofilm, masih licin gitu ya di bagian dalam saluran nipelnya, seperti itu. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai dosis ya, tadi ditanyakan mengenai dosis, coba saya share screen sedikit. Nah, jadi bagaimana, berikut ini adalah cara penggunaan intrahidrocare. Jadi intrahidrocare ini bisa digunakan untuk flushing pada saat kandang kosong. Dia dosisnya bisa 1-3%, kemudian didiamkan dulu selama kurang lebih 12 jam. Baru setelah itu dialirin air, dibuang dan dibilas gitu. Nah, selain itu juga untuk maintenance, intrahidrocare ini bisa dipakai tergantung dari bagaimana kondisi airnya. Misalnya kondisi airnya itu bersih gitu ya, RLU. Misalnya kita cek dengan intraclean quick scan, nilai RLU-nya berada di bawah 300 gitu. Kita bisa pakai intrahidrocare ini dengan dosis 100-250 ppm.
gitu. Jadi 100 mili sampai 250 mili per 1000 liter air. Itu bisa diberikan 1 sampai 2 kali dalam 1 minggu. Atau kalau misalnya kondisi airnya, incoming waternya itu kondisinya jelek gitu. Misalnya nilai RLU-nya tinggi, lebih tinggi daripada standar yang bisa diminum sama air, sama ayam gitu, sorry. Itu bisa diberikan secara diberikan harian 100 ppm, 100 mili per 1000 liter air setiap hari. Tidak usah khawatir, intrahydrocare ini aman untuk diminum diminumkan ke ayam dengan dosis yang tadi saya sebutkan 100 sampai 250 ppm. Seperti itu, jangan diberikan berlebih dari situ. Kira-kira seperti itu jawabannya. Terima kasih Pak Don untuk jawabannya, semoga cukup menjawab ya Bapak. Seperti itu. Apa masih ada pertanyaan? Oke. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Yasin dari Ibu Sri. Bagaimana perlakuan air? Bagaimana perlakuan untuk air gambut? Mana tadi? Dan air hujan agar baik untuk ayam. Silakan Pak Yasin, boleh langsung dijawab. Oke, terima kasih atas waktunya, Ibu. Untuk apa perlakuan air gambut sendiri sebenarnya kan untuk daerah yang susah sumber airnya itu kan hanya ada air gambut itu kan harus diberikan kepada ayam, tapi di situ harus menggunakan beberapa treatment seperti apa, kita harus menggunakan filtrasi atau filter di dalam apa. Sebelum mengkonsumsi air gambut tersebut, nah, salah satunya filter itu yang paling sederhana yang dapat dilakukan secara langsung, tidak mengeluarkan biaya yang sangat banyak, menggunakan campuran dari tanah liat lah. Kemudian contoh semisal kita memiliki air sekitar 200 ml di talau di dalam drum, nah kemudian dicampur dengan tanah, kemudian diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk ditunggu pengendapannya sekitar 45 sampai 60 menit. Nah, setelah itu dapat dialirkan atau digunakan untuk ditempatkan di penampungan. Nah, setelah ditempatkan di penampungan harus dilakukan klorinisasi. Karena apa? Karena yang dari air gambut perlu dilakukan klorinasi. Selain itu air hujan pun juga harus dilakukan pengendapan terlebih dahulu kurang lebih ya sekitar 60 menit lebih baik ya, supaya di situ ada kadar-kadar yang tidak baik dikonsumsi oleh ayam, sehingga setelah dilakukan pengendapan baru dilakukan klorinasi dan diberikan ke ayam supaya tidak ada zat-zat yang berbahaya yang masuk ke dalam tubuh ayam. Ini seperti itu. Cukup. Oke, terima kasih banyak Bu Yasin atas jawabannya. Untuk selanjutnya, pertanyaan untuk Bapak Angga dari Pak Anton. Apakah asam amino bisa larut dalam air? Apakah pengobatan bisa diberikan pada air berklorin? Silakan, Pak. Baik. Tadi pertanyaan untuk pengobatan apakah bisa diberikan pada air berklorin sudah dijawab sebenarnya sama Dr. Yasin ya. Baiknya memang sama. Jadi untuk penggunaan obat-obatan itu antibiotik, saran saya sih memang dipisahkan, tidak diberikan secara bersamaan dengan klorinasi seperti itu. Lalu pertanyaan mengenai asam amino, apakah larut dalam air? Ini kita melihat sediaannya dulu sebenarnya. Kalau memang saya mau nunjukin sedikit video gitu ya, kelihatan nggak ya? Sebentar, sorry. Belum saya share screen. Iya. Oke. Jadi tergantung sediaan dari asam aminonya gitu. Jadi kalau memang asam aminonya itu yang water soluble, maka solubilitasnya harusnya juga baik gitu. Nah, itulah yang membuat dia bisa tercampur dengan
sempurna di air minum. Kira-kira gambarannya seperti video ini. Kelihatan enggak apa? Ya, intinya di situ, Pak. Jadi sebenarnya lebih ke sediaan airnya ya. Sediaan bahan asam aminonya gitu. Kalau memang dia adalah sediaan liquid yang water soluble, maka sebenarnya akan bisa tercampur dengan baik. Nah, disitulah pentingnya kita memilih suplementasi produk yang kita berikan untuk suplementasi di air minum gitu. Kita harus memastikan bahwa produk yang kita gunakan itu bisa larut dengan sempurna, bisa homogen dengan di dalam air seperti itu. Karena kalau nggak homogen, maka pengguna pemberian suplemen itu juga jadi tidak merata gitu. Ada yang ayam yang dapat dosis lebih banyak dibandingkan yang lain gitu kan. Atau selain itu kalau tidak homogen juga dia bisa malah menciptakan residu di saluran air minumnya. Jadi sebenarnya lebih ke situ. Kita harus bisa memilih produk mana yang homogenitasnya baik. Kira-kira seperti itu. Untuk jawabannya semoga cukup menjawab ya Pak. Siapa tadi? Tidak itu pokoknya. Semoga cukup menjawab ya Pak ya. Oke, nah sebelum terima kasih nih kepada para narasumber dan juga Sobat Farmsco yang sudah berpartisipasi di Q&A ini ya Mbak ya. Semoga semua pelajaran, semua informasi seperti itu bisa cukup diterima ya oleh Sobat Farmsco dan juga semoga pemateri juga nanti semakin ahli dalam bidangnya lah ya. Amin. Amin. Oke. Sebelum menutup acara pada hari ini, selain tadi ada kuis yang sudah kita sampaikan Mbak Erni, ternyata Farmsco Indonesia juga dan Ben Meyer juga memberikan ekstra nih Mbak, Mbak Erni. Jadi yang tadi belum beruntung boleh lagi ikutin satu, ini adalah Insta Story Challenge seperti itu. Jadi Insta Story Challenge ini membuat Insta Story di Instagram ya tentunya yang menarik dan unik terkait insight-insight apa sih yang didapatkan pada hari ini gitu ya. Kalau mendapatkan insight dari moderator gitu juga boleh. Kan, Mbak Erni? Boleh. Kita kan sangat inspiratif ya. Iya, siapa tahu karena kita terlalu shining, shimmering, splendid gitu kan. Jadi Sobat Farmsco tuh kayak gitu kan ya. Oke, boleh itu juga boleh. Boleh. Gitu. Oke. Tapi nah, jangan lupa juga untuk menandai akun @Farmsco Indonesia, sebelumnya di follow dulu ya, follow tentunya dulu ya, dan juga Instagram @intracare_bv seperti itu, dan juga pastikan akun dari Sobat Farmsco ini tidak private ya, supaya bisa dilihat. Betul. Gitu, nah, akan ada 10 orang yang beruntung nih untuk mendapatkan hadiah menarik dari Farmsco Indonesia dan juga dari Ben Meyer seperti itu. Silakan dibuat sekreatif mungkin, semenarik mungkin, karena bisa jadi Sobat Farmsco yang beruntung. Iya, betul sekali. Jadi jangan berkecil hati nih kalau tadi belum bisa, karena masih bisa berkesempatan untuk menang di yang Insta Story Challenge ini. Betul sekali. Nah, dengan selesainya penyampaian mengenai Insta Story Challenge yang tadi disampaikan oleh Kak Dita, maka berakhir pula Farmsco e-learning untuk hari ini. Tapi sebelum kita tutup acara, kita akan persilakan dulu kepada para narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Mungkin bisa dimulai dari Pak Angga. Silakan Pak Angga. Oke, baik. Jadi ya kita perlu mulai memperhatikan bagaimana kualitas air minum di farm gitu ya. Dan saran saya sih memang baiknya untuk yang di broiler ini dirutinkan flushing satu kali per periode lah ya. Sebaiknya seperti itu. Kemudian juga jangan lupa melakukan sanitasi air minum di farm. Itu sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Lalu selanjutnya dari Dok Yasin, silakan Dok Yasin menyampaikan. Berikanlah air yang sehat untuk ayam supaya pertumbuhan bisa maksimal dan hasil bisa optimal.
Luar biasa. Sekali. Quotes of the day kayaknya ya Mbak Erli. Iya. Jangan lupa abis ini juga minum air berarti Mbak. Oke, aku haus banget. Iya. Jadi supaya kita juga performanya optimal. Dan maksimal gitu kan. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak nih kepada narasumber, kepada Pak Angga dan juga Dr. Yasin. Terima kasih banyak sudah bergabung di Farmsco e-learning kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Sobat Farmsco yang sudah bergabung di Farmsco e-learning part 25 ini. Dan semoga kita masih bisa bertemu nih di Farmsco e-learning berikutnya. Oke, kami mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan kata maupun perbuatan dalam penyelenggaraan dari Farmsco e-learning yang ke-25 ini ya. Tetap jaga kesehatan untuk semua Sobat Farmsco. Dan sampai jumpa lagi di e-learning berikutnya di tahun baru 2023. Oh, ya, berarti betul. Happy New Year Sobat Farmsco. Happy New Year juga nih buat Pak Angga dan juga Dok Yasin nih, kayak gitu. Yeah. Oke, sekian dari kami dari Farmsco e-learning. Kamsahamnida.